ajarkan satu ayat, maka kamu akan beroleh pahala. Katakan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi menjelang siang ini datang saudara-saudara saya dari Malang, dari Kepanjen. Ini bawa bambu petruk dua. Ingin tahu apakah ini ada rezeki atau tidak. Ingin tahu apakah ini asli atau tidak. Mudah-mudahan asli. Ini harus saya periksa fisiknya. Ini pembalikan ruas. Ini ada garisnya ke atas. Ini aslinya ruasnya di sini. Ini masih ada. Ini ruas 1, ruas 2. Ruas 1, ini hanya 1. Nah, ini dihilangkan. Ini dikasih sedikit pewarnaan. Sedikit aja ini, hitam-hitamnya ini juga pewarnaan. Ini, agar tidak kelihatan pembalikan ruasnya. Tapi yang jadi patokan jalan airnya ini. Jalan airnya ini menghadap ke atas, berarti bambunya menghadap ke atas. Kalau ini petok, ini nggak ada jalan airnya. Ini jalan airnya di sini. Itu. Ini jalan airnya, namanya jalan air itu kotak seperti ini, bambunya umumnya kan bundar ya. Ini ada kotaknya, terus yang ini karena ini lebih enaknya ini kita di luar ya. Ya, ini tempat terang. Angin bol. Ini yang terang sini. Ini bukan kulit. Ini totol ini bukan totol asli, tapi ini rajahan. Tuk di rajah. Ini cabangnya ini juga cabang ukiran. Ini bukan kulit. Ini sudah tidak ada kulitnya. Ini tulang. Ini. Ya. Ini namanya kulit seperti ini, itu. Iya. Ini tulangnya sudah kelihatan. Ini tulangnya kelihatan. Ini bukan akar. Oh. Ini pahatan. Sini, Kang. Biar nanti tahu, Kang. Ini yang namanya akar. Iya. Itu. Ambul. Ini akarnya kotak-kotak. Ini. Oh. Iya. Karena ini tadinya gelangan cumpring. Mm-hmm. Ini gelangan cumpring. Dirombak ini tak tatai tik, maka ini akan membentuk akar. Akarnya ini akar reproduksi. Yeah. Ini bukan akar aslinya bambu. Kotak-kotak. Yeah. Ini seolah membentuk akar. Ini juga sebenarnya sudah bukan kulit. Dekatkan. Oh, yeah. Ini juga sebenarnya sudah bukan kulit semua. Ini sebenarnya pate lele. Oh. Ini. Bekas cabangnya dihilangkan. Juga ada. Ini. Oh, iya. Ini pendalamannya. Ini bukan cumpring yang asli. Ini cumpringnya cumpring ukiran. Ini. Cumpring yang asli dia ada di atasnya. Ini. Oh, ini. Ya. Tebalnya seperti tebal itu. Ya. Oh, iya ini, Pak. Ini. Ini didalamkan ke sini. Tadinya ini satu di sini. Ini makanya diukir, ditatah itu. Tatahannya. Ini. Ini. Ya. Tulang-tulangnya sudah kelihatan. Hanya kalau nggak nebang sendiri nggak hijau. Ini pewarnaan. Ini ya. Semua ini pewarnaan. Makanya warnanya belang-belang. Kalau bambu itu sama. Ya. Anunya bambu. Apa? Bintik-bintik asli pada bambu. Ini nggak rata seperti ini. Itu. Oh ya. Ini rata. Karena ini hanya ditato. Ya, sistem tato. Sistem tato itu seperti itu. Nah ini akar duplikat. Ini duplikat. Ini duplikat. Ini terus ketebalan kulit bambu ini ya. ini kalau kita seset ini masih ada welat. Ini kita seset pakai pisau. Kita gini ya. Welat tahu nggih. Ya. Ini sudah welat. Tidak ada welatnya ini. Oh, sama ini kali, ya. Karena ini sudah di sisik, ini ditato, tatai. Ini ditatah tatai. Yang anunya si sini. Ini ke sini, ini kulit. Ya. Ini ya. Sudah terputus ini putusannya. Ini, ya. Ini kan warnanya beda ini. Ya, ya. Ini kuningnya kuning kulit, ini ya. Kuningnya kuning pewarnaan. Ini ke sini. Ini kuningnya kulit, ini ke sini pewarnaan. Ini, warnanya kan beda. Ini yang kulit yang asli, meskipun asli. Dikasih tato, ya. Dia kuningnya seperti ini. Ini kulit, ini kulit. Ya. Ini kuningnya kuning
kayak warna tembok itu ya. Nah, warnanya kelihatan tuh, warnanya beda. Kamera kelihatan ini warnanya, ini sama ini beda, dikasih pewarnaan itu. Ini tidak sambungan, pembalian ruas ininya diolah tatahan, ininya tatahan. Ini bukan oyot aslinya, gawean alam, bukan gawean Gusti Allah, tapi ditatah. Ini ruas yang oyot yang asli, akar yang asli pada buatan alam itu seperti ya. Ini sahabat Paul follower ini, kawan-kawan kita yang dari Malang, di Kepanjen Paul Lover Malang, Arema Malang. Ini belum ada rezeki dari sahabat-sahabat kita di Malang, tapi ada mereka tim yang mengelola bambu petok, karena sudah motong 4, hanya saya yang dipinjamkan oleh orang-orang terkenal di sana, macam bupati ya. Dan nanti mudah-mudahan segera dipulangkan, karena ini punya orang, pengen silaturahim, pengen tahu seperti apa. Ini belum ada rezeki. Terima kasih. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.